Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Mama Din. Dan hari ini saya tidak memasak ya. Tapi kali ini saya akan mengajak kalian untuk berrekreasi ke tempat yang sangat indah, yaitu Air Terjun Benang Setoke yang terletak di wilayah Lombok Tengah. Tapi sebelumnya, saya akan ajak dulu bagaimana keseruan perjalanan kami. Sebelum sampai ke lokasi, kita banyak melewati rumah warga juga ya guys. Dan di sini juga disuguhkan pemandangan yang sangat indah. Pemandangan alami. Dan di sekitar lokasi ini juga banyak banget kolam ikan ya, tambak ikan. Di sini mayoritas mereka punya kolam ikan. Karena di sini pengairannya sangat bagus, jadi langsung dari mata air pegunungan. Baiklah teman-teman, ini kita sudah sampai di lokasi ya. Ini Air Terjun Benang Setokal, Waterpark Rinjani. Sekarang kita akan menuju ke lokasi air terjunnya ya. Untuk sampai ke lokasi air terjun, tentunya perjalanannya ini sangat melelahkan teman-teman. Tapi jangan khawatir, nanti semua akan terbayar setelah kita melihat keindahan air terjunnya. Harus turun naik tangga, guys. Dan tentunya cukup melelahkan ya. Dan akhirnya kita sampai di lokasi. Ini dia air terjun Benang Setokalnya. Selain air terjun Benang Setokal, ada juga air terjun Benang Kelambu ya. Jadi air terjunnya itu lebih banyak. Tapi tidak apa-apa, next kita akan ke sana. Thank you.
Odi main apa? Odi main apa?